Janganlah bersama-sama kita berada di dalam Masjid Al-Muttaqin, yaitu masjid tempat orang yang bertakwa. Dan alhamdulillah, malam ni jemaahnya sebagaimana biasa, tidak pernah mengecewakan. Tidak pernah mengecewakan. Dan walaupun dalam keadaan suasana COVID hari ini pun dah 4,029, paling tinggi dalam sejarah negara. Namun begitu, di kampung Bau, Kuala Perang, Hulu Terengganu, masih lagi sifar kerana kasih sayang Allah SWT. Dan alhamdulillah, malam ni kita bawa seorang yang boleh kita katakan selebriti TV yang terkenal dalam TV satu ketika dulu, bersama dengan seorang sahabat dia. Seorang sahabat ini kenalan saya, orang yang hebat, empayar perniagaannya terkenal. Kalau tengok PTA, kedai kuai negeri dekat mana-mana pun, warga dia lah tu. Dia mari dia tengok sedikit, dia kata boleh ni, boleh ejah ni, dia kata kena suruh lagi. Tapi bukan bawa saja tu, Mini Cooper bawa malam ni. Dan kita bukan sahaja ditemani oleh jemaah yang ramai orang lain, tapi ada juga perhiasan-perhiasan yang melewa-lewa tu. Maknanya dia pun minat juga selama malam malam ni. Jadi malam ni kita tak kenalkan nama lagi. Tak orang tadi pun tak kenalkan nama juga. Sebab tu suruh dia sendiri kenal nama dia. Dengar kata sombong sangat dulu. Itu pasal malu orang kesuruh tahu mana sombong juga. Dengar kata sombong dia lagi. Dalam TV tak ada nama dia, dia gelap bawah. Kemudian pula ni ambil anugerah tu, anugerah ni pula. Siapa sebenarnya barang ni? Sebut kenal nama sikit kita mana kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid di sini, Masjid Kampung Bau, muslim-muslimat semua. Saya bukan orang terkenal macam Ustaz Pak cakap lah sebenarnya. Cakap tip saya asal Terengganu, mau suruh di Besut cakap Terengganu tu boleh tak? Tapi Besut tu orang cakap slang Kota Baru lah, slang-slang Kelantan, tapi cakap Terengganu insyaAllah. Nama saya Amran Omar. Saya ni sebenarnya orang belakang tapi agak tapi yang mana dulu saya banyak, saya bekerja di syarikat internasional lah, syarikat rakaman antarabangsa nama Sony Music. Sony Music besar lah dulu. Saya ni masa tu boleh dikatakan alhamdulillah jawatan besar lah kata orang kan, rezeki masa tu. Saya akan uraikan lebih banyak lagi lah tentang pengalaman saya di sana. Cuma nak perkenalkan pasal saya sebenarnya Ustaz Pak ni merupakan salah seorang guru saya. Walau macam mana pun, guru ni tak akan tetap di hati kita. Sebab guru ni dia ada dalam isi doa-doa kita setiap waktu selepas solat pun. Kita selalu berdoa ibu bapa, kaum keluarga, sahabat dan tinggal guru. Maknanya Ustaz Bar ini sedang-sedang guru-guru saya yang dalam isi dan isi doa-doa saya. Saya ni terburu nyanyi je lah kan. Tapi terburu nyanyi bagaimana? Tak bagaimana nyanyi. Tapi saya ni dipahamkan bila kerja dengan syarikat rakaman internasional ni, Sony Music. Kalau anak-anak muda dia tahu lah syarikat Sony Music. Dan bila sebut Sony Music berkaitan dengan music, berkaitan dengan aktif, kan? Jadinya siapa antara saya dipakai bagian juga adalah penerbit album dan juga merangkap dan juga merangkap penulis lirik yang tersohor satu ketika dulu. Jadi cuba cerita sikit siapa orang yang aktif yang pernah abang buat lirik untuk dia tu. Mungkin pernah dengar nama Sony Music lah kan. Sony Music ni syarikat rakaman terbaru tu. So kalau kita kata di kuartersnya, ibu jabat kita di New York, bukan syarikat. Dan regional office kita di Hong Kong. Saya di Sony ni banyak cabang. Sony Electronic, Sony Manufacturing, Sony Devices dan Music itulah satu cabang perniagaan Sony. Yang diperkembangkan Sony Music ni ada boleh dikatakan di setiap negara di dunia lah. Kalau Malaysia ni, ia pejabat kita di Kuala Lumpur lah. Dan saya waktu tu, saya sebagai
mengambangi major department domestik department. Pengaruh jabatan domestik lah, maknanya semua yang bukan waktu bulan ini kita bukan tahu bulan lepas dah. Apa saja artis yang di bawah Sony Music, saya yang akan desain juga masing. Hatta ke Era Fazila ke Shima ke siapa saja. Tak pernah digosipkan Era Fazila. Tak perlu bercerita dengan Benawi lah. Benawi. Tak itu juga. Dulu jadi Sony Music ni kita kalau di Malaysia ni memang ramai kita sempitkan automat dan juga di peringkat international ni kita bangga, kita besar dari nama Celine Dion, kalau orang kenal lah Michael Jackson, dan kita ada macam-macam, bukan sekadar buat rakaman album. Untuk movie, filem-filem yang besar pun kita akan buatkan konsep macam filem Titanic apa semua. Jadi semua tu Sony Music memang banyak terlibat. Jadi saya ni waktu tu memang sibuk lah sebab dikuasai jabat kita di jauh pula, macam reporting office tempat saya melakukan diri tu, kerja objek Asia Pasifik tu di Hong Kong. Jadi kata orang banyak masa tu saya banyak berjalan ke banyak tempat lah sebab ada soal kerja dan meeting sebagainya. Dan masa tu kita adalah kesempatan jumpa kata orang adik-adik, maknanya kita berjumpa secara bersemuka, kita meeting sebab apa tentang kerja-kerja kita. Tapi semua tu ialah cinta-cinta berhalaman. Tapi buat lagu untuk Abdul Syiar ramai. Saya banyak antara yang tersebut ni apa? Yang apa yang buat lagu ni? Saya banyak tulis lagu untuk artis-artis tempatan dan Indonesia pun saya buat. Kalau saya bermula lama, masa tu saya belajar architecture. Jadi architect lah. Lepas kedua saya pergi sebagai architect. Lepas tu barulah masuk untuk bidang. Dari zaman masa saya belajar tu mungkin tak. Dari zaman arwah dan tidak pernah buang. Keluar. Masa tu kita saya umur muda sahaja. Jadi dari zaman tu lah saya dah buat. Dan sampailah orang kata orang sudah publish, orang sudah diterbitkan tu, lagu-lagu saya tu dinyanyikan oleh dari Sintiqa Liza. Apa yang buat juga lagu saya buat? Boleh katakan banyak hati-hati Malaysia. Antara itu Cima deh. Saya pun tak sempat sebut Shima antara lagu dia. Kalau tak silap saya lah, saya sedang tengok. Sebab dulu ada semua nama dia Rakoma, NY Baituri, apa lagi nama Lalo apa nama dia? Lalo ke Lolo. Antara lagu yang abang yang pernah buat, kalau tak silap saya yang pernah saya tengok, Shima Luka Dilukai. Penyanyi sikit barang dia. Kemudian pula yang kedua, Fauziah Latif. Fauziah Latif banyak buat. Antara lagu dia yang kalau dapat anugerah yang barang pernah buat. Saya Fauziah tu banyak, saya buat banyak macam dia tu lagi. Oh dia lah, dia. Sebenarnya saya pun masih sebab dia buat lagu-lagu tentang kehidupan tu banyak. Tapi orang kita suka dengan lagu-lagu yang bertemakan cerita. Tak popular kan? Macam lagu ya, Telatai Layu, Telatai Madu. Itulah maknanya. Ingat juga kita sikit. Macam bedak juga. Okey abang, daripada seorang yang tersohor dengan buat lagu, kemudian pula main dengan artis dari Pakan Nora pun memang selalu dengan abang kan. Kemudian pula apa nama tu, namanya dulu pernah berada di kemuncak lah bila sebuah anugerah lagu, biasa enam-enam anugerah-anugerah pereka lagu, kemudian penulis lirik. Kalau orang biasa tengok TV minat muzik dulu, tak tengok je bawah dia tu Azrah Omar, tak ada perai pasti ya. Tapi mungkin kita dah kenal lagi masa tu sebab rambut dia dok gini. Hari ni rambut dia
warna batu itu kita tengok itu sebab rambut panjang. Jadi bila kerja dengan syarikat itu ada sebenarnya memang tinggi lah tu. Hanya sedialah rahsia sikit pun lah. Jatuh kerja dengan international Sony Music pun tak main dengan Michael Jackson, buat lagu Michael Jackson ni. Ganti berapa ke sebulan? Sedialah kalau kata apa kita ada ganti tak tanya juga ni. Berbagi lah tapi zaman dulu tu kalau kita bergaji 5 angka tu dia bersoalan tak ya? 5 angka tak mana ni? Contohnya dia dah. Sebab syarikat international dia okey, dia gaji besar satu. Dan apa saja kelengkapan kerja lain dibagi. Mana kalau gaji 50,000 tak kata itulah 50,000 tak kata sebenar. Sebenar ada. Dia kata kalau penuh kita tu tanya sebenar dia kata gaji dia dulu 60, 50 ke atas. Hari waktu ia, hari 10,000 ke atas lah. Tak boleh cerita. Lepas tu, tapi dulu kalau kita pejabatan besar di syarikat antarabangsa biasa dia akan terbagi. Ini tu pengalaman membagi sebagi untuk anak-anak muda. Cari pula, kalau boleh kita di syarikat besar-besar, kita tak perlu untuk ambil pengalaman. Banyak belajar sebab dengan Ketua awal sangat. Dia boleh kena puting tu. Jadi syarikat besar ni kita dapat menerima banyak pengalaman untuk anak-anak muda belajar tinggi-tinggi, insyaAllah boleh. Pengalaman tu penting sebab saya tu, puan-puan saya tu masalah tak ada. Jadi cara berkomunikasi kita pun memang tak ada bahasa lain lah. Kita boleh cakap bahasa international lah, bahasa Inggeris lah. Tapi tak jadi macam kita dengan ayam pula sahaja. Jadi bukan sahaja mana kita buat meeting, presentation, apa-apa semua hari tu bukan buat bahasa dan bahasa lah komunikasi. Ya, cubalah cuba anak-anak muda kan belajar tinggi-tinggi dan kita cakap lagi cakap-cakap sama tu sebab biasanya ini banyak bagi kelebihan. Saya dulu sampai dalam tahap saya berkongsi lah kita ya. Satu tahap bahawa dia akan bagi kita tapi yang saya bawa tu maknanya yang tidak ada limit. Maknanya you can spend up kalau, tapi untuk kegunaan kerja. Mana nak guna atas siapa lagi tu, aku hipu pun tak ada masalah. Gitu kan? Tak ada hipu lagi, kalau aku hipu. Tapi atas, tengok pada benda yang kita nak buat lah. Dengan kerja-kerja kita. Maknanya, dilipokkan dengan kemewahan duit tu biasa kan eh? Masa kerja dengan perlindungan dulu. Masa kerja dengan syarikat. Tak ada gitu abang kata, duit limpahkan, duit kemewahan. Mana tak nak mikir lah duit tu tau. Tak ada nak mikir, ada sombong. Kemudian duduk pun tak di puncak kemasyhuran. Tapi soalan saya malam ni sikit abang kata, daripada orang yang duduk di kemuncak kemasyhuran dengan duit pun tak boleh nak hitung, kat kredit unlimited. Mana kata memang bak duit kita nak minta Allah lah. Tak hanya sesoalan abang kata. Macam mana tiba-tiba daripada orang yang duduk di kemuncak dengan rambut makrokes ni orang tiba-tiba abang yang bertukar menjadi orang yang berkopiah, berduka dan juga minat. Apa sekarang ni sebagai makluman kepada hari ini semua, dia ni merupakan imam sah di surau An-Na'im. Surau An-Na'im. Jadi imam. Dan apa Quran pula sekali lagi walaupun tak ada 30 dia kata dia tu guru saya tu mungkin dia nak ambil hati saya benarnya saya pun belajar dengan dia juga seperti gitu. Jadi abang tak mana boleh titik mula perubahan abang daripada kemewahan faktor semua tu dalam genggaman tiba-tiba abang jadi boleh berubah pada kita tak mungkin maklum kita memang guru saya dah macam mana. Hidayah tu milik Allah lah. Hidayah milik Allah.
saya suka membaca banyak sangat baca. Dan saya suka pada alam sendiri Ustaz, melihat benda-benda apa sahaja kejadian. Saya suka melihat kata orang jadi mula-mula lama-lama kelamaan tu bila kita dah yang kan datang sendiri lah. Sebab saya ada juga benda-benda yang membuat saya tersentuh, tapi dalam kelamaan ni lah. Saya dulu contohlah, saya suka mula kaitkan sikit-sikit tengok Ustaz hari balik kampung halaman sendiri kan Ustaz. Sebab bagi saya, walaupun saya banyak menjelajah pergi ke tempat orang, kata orang seribu tempat kita lawati tak akan sama dengan kampung sendiri. Macam juga seribu kasih membelai kalbu tapi takkan akan sama dengan kasih orang. Tengok pusing lalu ayat orang reka lagu. Jadi apa saya tengok ni, saya boleh buat sedikit macam perumpamaan. Dalam hidup kita ni, apa sahaja pun ada batas, ada limit ni Ustaz. Saya tengok hujan lebat satu waktu ketika dia akan ringan, dia akan berhenti. Ombok besar setara mana, ini untuk orang yang ada ujian, ada apa-apa yang terkena ujian apa-apa. Ombok besar setara mana pun sampai ke pantai, dia akan datang. Angin kuat kencang macam mana pun, satu ketika sampai dia akan tenang. Jadi, macam-macam ujian dalam hidup, kita kena ialah satunya pesan kebaikan Allah satu. Jadi saya tengok semuanya, apa semua dan kejadian hidup ni ada batas, ada limit dia. Saya pun rasa saya terfikir macam-macam kadang-kadang. Selain saya fikir apa tu, adanya nanti setelah sekarang Ustazah, adanya memetik setelah kita menanam. Lepas tu ada api yang kita semai bila kita tuai tak ada ni. Saya duduk dengar macam-macam orang duduk gajur lama-lama. Jika ada satu ustaz pergi kata dekat saya, banyak saya dengar lah, saya membaca kan kita yang selama ni saya duduk berurus niaga dengan hak-hak dunia. Dia kata, oh, terbaik, best sekali sebenarnya berurus niaga dengan Allah. Saya ni jarang-jarang balik kampung. Sekarang ibu saya ada lagi. Lepas tu saya cuba kata nak balik kampung. Bila saya mula balik semua tu, mak saya pun rasa suka, seronok. Masa pernah aktif dulu dengan nyanyi yang semua ni, tak balik kampung tu jangan balik gaya sama sekali. Sama sekali je lah. Balik gaya gitu lah. Lepas tu bila dah saya mula jinok balik kampung ni Ustaz, surah tempat saya tu, surah Al-Na'im tu, bulan puasa tak tahulah dah. Ada sokong orang buka puasa surah tapi tak ramah. Dan saya kata saya ni nak berusaha dengan Allah, betul saya boleh buat. Sebab saya ni tak pandai benda-benda Ustaz. Aku tengah rock lagi lah malam ni. Tengah rock mana dah. Tengah rock mana dah. Tapi kan nak kata terkongkong, tiba-tiba kongkong. Dari mula tu lah sikit-sikit. Dari mula tu saya mula balik. Saya rasa doa ibu tu memang saya mustajab. Dan mendekati ibu tu seperti mendekati pintu-pintu kebahagiaan. Sebab bila saya mula dekat-dekat dengan ibu saya, saya mula rasa nak mendalami Quran dan membuat benda-benda yang tak sedar benda buat. Sampai satu tahap ketika beberapa tahun yang dulu, bermulanya saya tanya kat surah tu, bulan puasa saya kata tak orang bangsa bukan puasa. Mok saya kata, cik ni Ustaz, mok ni barak dan cik ni pun pun rambak dengan mati. Saya kata, peluang aku ni, aku kibar yang mok aku tu, dia boleh tahu bangsa tu puasa. Bermula saya kata, saya nak berusaha dengan Allah. Setiap hari bulan Ramadan saya nak azan di surau.
kau yakin kau yakin ini bisa booking lah atau saya tak boleh kan kita ada apa booking tu sebulan lalu sebulan kan mesti bagi pergi suka hati dulu kan suka hati tak tahu ini nyai ni sampai nyai boleh kaitan pun saya pun sampai saya azan bukan sedap pun tak sedap tapi azan ni kita pun perlu sedap tau asal sebulan dan kita waktu masuk bang tak satu lagi tak tahu lah nak dia bukan lah dia kata maknanya jadi tengok suara macam kata waktu tu dulu tak tahu dulu tak tahu lah ada masih masjid tu tapi kedengaran tu tapi masjid dekat rumah saya tu sangat berdekatan jadi ada hubung kait lah itu salah satu kunci kat maknanya kita buat apa saja urus dan berusniaga dengan Allah apa saja pun yang kita mampu tak boleh bangga nyapu tak pula benda tak kisahlah apa saja yang membuatkan kita dapat berterima yang dipandang jalan Allah itu saja dan saya lah boleh lah belajar sikit-sikit ustaz-ustaz saya masih di Kuala Lumpur saya memang banyak belajar yang masuk saya berkeluar dalam kata orang sibuk-sibuk lagi tu saya belajar walaupun dulu masih kecil-kecil saya belajar sama ustaz tapi saya balikkan balik ikhrok apa sama saya ikut kursus jabatan wilayah silam wilayah jawi apa saya dia pakai ikhrok apa dari tajwid dan apa mula-mula belajar ikhrok ni abang kan itu Quran so'a ba'ata saya belajar ustaz patut saya rasa malu tak rasa mula-mula saya pergi Allah kerana Allah kita tak akan saya buat ni sampai kelas tu ada 15 orang orang tua join saya sampai kursi masjid ada tu orang mandi tu tak boleh tahu saya beli pip tak aku pip tu kalau orang biasa bagi gini ya 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 tak tahulah tu tapi maknanya jadi dari saya pun mula berkawan padahal dalam kelas-kelas tu semua orang belajar ramai-ramai saya Ustaz Hidayah ni saya nak berkongsi sedikit lah Ustaz kalau boleh ya. Ada cerita-cerita yang kalau ada orang pernah dengar nama Cat Steven dulu dia memang sangat tersungguh nama dia sekarang ni Yusuf Islam Cat Steven ni kalau kita tahu dia ni peminat dia siapa tak bukan orang kecil-kecil Ustaz Raja Britain, Princess tu die hard fan dia peminat nombor satu dia lagu-lagu dia memang dia zaman-zaman terindahkan dia memang hebat Cat Steven ok, saya nak bercerita tentang Cat Steven ni setiap orang ni Allah uji dan beri dengan cara yang berbeza Cat Steven ni di zaman bilang dia ni dia suka membaca tau dia baca kitab, apa sahaja buku Buddhism, buku Hindu, buku Konfusius apa sahaja jadi buku-buku tentang agama, Kristian semua dia baca pada suatu hari abang dia balik daripada tanah Arab dia buat balik bagi kitab kat dia Quran abang ni Islam dah lama satu? Tak lagi ada lagi buat balik untuk dia baca sebab dia dia tahu Stephen ni suka baca buku buat balik Quran yang ada terjemahan lah saya sangat tersentuh dengan benda yang Kesti mencakap ni mungkin boleh jadi ambil sebagai bangku ini semua dia kata banyak-banyak kitab buku dia baca dia tengok Quran ni pelik pelik sebab apa setiap buku yang dibaca ada nama author pengarah kata Quran tak ada nama pengarah pengarah ni dia baca Buddhism, Hinduism, Christianity God ni, Father ni nama ada pengarah ni, author sedangkan Quran dia kata tak ada nama siapa tu ni tak ada nama pengarah dia kata dari situ jiwa dia terdetik untuk mencari
Al-Quran. Dia mula-mula baca tafsir dan semua dia kata, Quran ini bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun cermuncari macam-macam. Dan nak rengkah kasi ceritanya, satu lagi sebab dia dapat kata, dia ni masa dia tengah zaman ke bilang dia ni, masa tu dia rekod company dia apa kata, bos jaga rakaman tu ajak pergi duduk di Orlando, di Amerika tu, rumah villa di pantai lah. Dia pergi, dia ni ustaz, dia suka tengok masa tu orang-orang so, dia diman di batu. Diman di pantai? Diman di pantai. Sampai ke tengah tu ni, dia lemas tak? Dia lemas, dia kasi kot bahasa putih lah. God, if you help me, I worship you. Maknanya, Tuhan, kalau kau tolong aku sumpah. Dia selamatkan sampai ke darat. Dari lemah tu, dia selamatkan. Jangan. Lepas tu, dia mula-mula nak mencari. Mendalami Quran, semua-semua tu. Sampai dah dia masuk Islam. Dia buat nama Yusuf sebab apa? Dalam Quran tu, dia jatuh cinta pada Surah Yusuf. Dia jatuh cinta pada Surah Yusuf. Sebab dia nama Yusuf. Dan nama Yusuf pun, Excel lah. Cuma saya berkongsi cerita tentang orang hebat ni. Cerita dia, Allah bagi dan hidayah ini dan Allah bagi dengan apa cara yang kita tak tahu. Tuan-tuan sendiri, saya bukan orang baik sangat lah. Macam-macam kan. Sama tu kita ni dalam. Tapi hebat cerita. Dia mengembangkan cara-cara dia lah. Jadi siapa bersama dengan abang daripada dunia artis ni, yang bersama dengan abang hari ini yang berubah, berhijrah daripada hok dulunya rock ke tahun hanya hidup dalam dunia artis, hari ini dah berubah bersama dengan abang yang bersama sekali lah, bersaing sekali. Saya dulu masa saya kerja kat Sony dulu, saya tak tahu, mungkin zaman tu ada orang pernah nama aku ni besar kat Indonesia. Nama artis tu kumpulan Gigi. Oh, Gigi. Ada Gigi lah. Bukan dia, bukan dia. Dia orang mana kenal dia orang? Gigi ni ada 4 orang. Penyanyi dia nama Arman Walana. Semua 4-4 ni saya baik. Arman Malat dan salah seorang band member ni, saya cerita sikit apa ya. Boleh. Gitaris. Dewa Bujana ni, dalam 4 orang ni, dia seorang je Gigi. Dia asal daripada Bali, Ustaz. Kalau dia Hindu, dia berbicara. Dia hebat ni, dia berbicara, Ustaz. Antara 10 pemain gitar terbaik Indonesia. Indonesia ni ada 267 orang. Kalau pun terbaik, 10 pemain ni memang hebat. Saya pernah tengok dia berbicara ni, main kat US, New York Recording, semua memang hebat. Sampai kita buat sendiri, Ustaz. Dipanggilkan di Hard Rock Cafe, Jakarta. Kalau orang kenal, kalau mana saya selamat dari Jakarta, orang satu bangun ni. Tapi kalau kata, harap saya pergi Jakarta, kalau tengok ada kisah di sini, dia berjalan tu kawan saya. Dia mari di Kuala Lumpur, ofis saya, Pak Amran. Sebab dia Hindu tau. Saya pun mula, Pak Amran, boleh tolong tak? Tolong apa? Saya tak sempat tukis, Pak Amran tau. Saya tanya sampai umum yang saat ni, Pak Amran tak tukis. Kata, oh, Hindu ni. Orang Indonesia? Ini saya rasa Bali. Masalah ni sebab Bali ni berapa tu hidu. Muka macam kita. Oh. Okey, balik pada bulan gigi ni, saya nak bercerita pasal Arman Maulana. Arman Maulana ni penyanyi yang terkenal dan hebat di Indonesia. Sekarang ni dia jadi juri untuk Indonesian Idol apa segala macam lah. Sama Ahmad Dhani, sama Ari Doa, semua ni memang satu bangsa. Arman Maulana ni nampak dia rock. Doktor ketiga jatuh berkata tidak lain. Saya kurang tidak aman. Mula saya masa tu berat lagi tak? Saya tak berapa lagi. Saya tengok. Masa tengok mak recording. Saya recording di luar negara semua. Saya tengok mic. Saya kata, Pak Amran. Saya tak tidur sebentar ni. Jangan lah. Mula saya kata sebab kita baru mas tu. Sebentar. Rupanya saya tinggi tak tengok. Gaya rock.
Oh, dia hebat. Dia orang di Indonesia, terus buat amal-amalan tu. Dia bawa kawan baik saya. Beberapa tahun lepas dia nak pergi haji di Mesir sana. Tapi dalam beg dia tu tersimpan janda. Dia maknanya setiap waktu tak berhenti, tak masuk waktu. Saya pernah ikut di Indonesia, dia pelik sikit tuan-tuan. Bulan puasa, dia buat konser. Tapi lepas asur, tapi lepas pada, tapi lagu-lagu lirik juga pada lagu-lagu kat agamaan. Orang ni Masya Allah. Saya pernah ikut Sheila on 7 Regin kita berkata 5 kali kita tak masuk kat Dewan ni Ustaz Padang. Kat petang ni lah petang. Sampai saya kena buka tapi tak boleh lupin. Maknanya, tapi lepas pada show tu lagu-lagu nyanyi kamu dia ada ceramah tersebut tak? Dia panggil lah Ustaz-Ustaz Oso. Nanti dia sekarang tak tengok Ustaz Indonesia. Dia memang bawa Ustaz. Okey lah. Tapi saya nak cerita tadi tu tentang amal-amalannya. Saya nak tengok-tengok dia. Dia sempat kan. Maknanya dia tu pun dia dapat tetap gitu. Saya pun mula tadi, saya pun mula belajar Quran. Dan saya salah banyak ayat, saya ingat salah satu ayat dalam Quran yang saya favorite, saya suka. Surah Al-Baqarah ayat 152. Al-Quruni, Al-Qurkum, Al-Quruni, Walakal-Qurkum. Kamu ingat pada Allah, Allah ingat pada kamu. Dan kamu bersyukur dan jangan kufur lah maknanya. Saya tu fikir, so saya tengok bila saya ayat ni saya selalu tengok. Aku ni hok lupa. Ni nandar lah. Lagor. Apa masanya. Apatah lagi kalau aku selalu mengingati Allah. Maknanya saya boleh kenikmatan hok saya fikir saya apa semua tu. Dan kadang saya berlandai lah. Tapi Allah tu penyayang. Sangat-sangat penyayang dan rahmat dia. Saya iman, tapi saya mikir, tak ngajak tu jadi satu-satu dah berayak saya. My favorite, jadi sebab lepas tu dia kata ya ayuhal dadi dan abang ustaz kalau ya, kalau nak berhajak apa-apa dengan usaha tu, dengan sabar dan sorak. Tapi saya tersentuh ayat tu, aku ni kalau landai lupa je, bukan aku satu orang lain pun Allah sayang. Kalaulah aku ingat kepada Allah, ya Allah, saya ini memang saya lipat ganda lah. Saya muda, ialah buat benda-benda kok. Kata orang kok, berpanjang mana-mana. Dan sebenarnya nikmat ketenangan tu adalah benda yang tak boleh saya dapat di bagi tuan saya. Dan saya sangat-sangat selepas orang jumpa jalan pulang lah kita rasa lah. Berjumpa dengan jalan pulang daripada hidup dalam dunia yang popular, yang masyhur dengan nyanyian, kemudian balik pula kepada jalan Islam. Selepas daripada itu, adakah abang masih lagi kekal dengan reka lagu, sama ada lagu-lagu keagamaan ke lagu yang berkonteks ketuhanan ke? Saya nak mulakan dengan satu ucapan saya lah. Seindah-indah jalan itu sebenarnya jalan pulang. Jalan pulang itu adalah jalan keindah. Kita ni sebut apa saja kita pergi, kita nak pulang balik kampung raya ke. Oh my God, dah hantar jalan pulang. Betul lah. Kita balik kampung baru tak? Yeah. Kalau kita balik ke jalan kebenaran ni, dia punya keindahan ini sangat luar biasa. Saya mengungkapkan bahawa jalan yang paling indah sebenarnya adalah jalan pulang. That's the best. Saya lepas tu saya memang kuranglah berkecimpung sikit tentang benda-benda ustaz yang cakap tadi. Tapi saya melibatkan banyak benda dengan kita-kita kreatif. Benda-benda lagu-lagu keagamaan ketuhanan saya buat. Saya berkait dengan kumpulan lah. Ya, dan dari sebab tu kan saya dah kurang. Dulu tu panggil saya sokong jadi juri, jualan lagu lah, tuan-tuan. Tapi sekarang ni kalau
Tidak kira itu ikim bagi itu anugerah nasib dan berkira pernah jadi juri nasib Malaysia baru ni kan? Ya, nasib bacaan saya jadi yang 20-20 ni ada panggil? 20-20 saya tak tak duduk di pesu tak duduk jauh tak panggil lah. Tapi itulah maknanya adalah buat kerja-kerja kreatif lain saya buat dan pelibatan saya itu bukan satu di Indonesia pun banyak. Jadi itulah kehebatan pengalaman daripada Abang Amran Omar. Kalau kita tengok Google search pun Amran Omar mula-mula sekali keluar kamu panjang. Kalau saya tengok saya tapi telah berubah dan dia telah berjumpa dengan jalan pulang. Jadi ini lah sebenarnya yang tujuan saya bawa Abang Amran Omar. Kalau dia yang telah jauh dulu sekian lama duduk berkimpung dalam bidang-bidang yang boleh katakan yang melaporkan barang, tapi usaha untuk nak cari jalan balik. Kita ni tak sampai tahap tu lagi. Hak ada di kampung bawang ni tak lah kata paling tak pun ambil punya orang pokok gitu je lah. Tapi mesti kita lebih lagi jumpa jalan pulang barang. Jadi malam ni ramai anak-anak muda kampung bawang. Dan anak muda kampung bawang ni barang memang pada saya syukur sebab ta'ala bukan kadang anak muda je seluruh orang kampung bawang dan ada dalam kalangan anak muda yang bersikap dengan barang juga dia rasa nak berkhidmat untuk kampung kadang-kadang di nyeri-kuri mesin rupuk dalam enda dalam store nak bayar kita rupa ingat tu nak pergi jual bersih buruk rupa-rupanya di mesin kubur maknanya memang hebat sungguh mesin di kubur bukan mesin makin besar tu mesin kubur banyak. Kemudian pulaknya sentiasa memenuhi rumah-rumah Allah. Bagaimana abang tengok malam ni lah, apa nasihat abang untuk anak-anak muda ni yang sama macam abang juga dulu minat dengan muzik, hari ni orang pun minat dengan muzik, apa nasihat abang untuk supaya mereka ni juga berjumpa jalan untuk kembali jalan pulang? Saya suka tengok orang-orang muda baik masih sebab saya tahan sebab saya masih muda dulu saya berubah macam ni. Jadi sebab ini saya suka nak tengok Masya Allah saya kata kalau dulu sebab kita tak boleh pusing masa belakang kita masa lepas sebab masa silam tu adalah silam benda tak boleh nak kita nak umur akan jadi penyesalan yang sangat-sangat terkesan dalam diri kita. Sebelum kita penyesalan tu mari lebih baik. Marilah benda saya suka lah tengok ustaz kita kata putih gini-gini Masya Allah hebat-hebat sangat. Sebab kalau boleh musim masa silam saya memang nak buat lebih lagi pada dia kali ini, saya, tapi tak boleh kata orang cuma kalau ada sekarang kita boleh buat kita buat yang terbaik lah. Alhamdulillah. Jadi begitulah serba sedikit perjalanan kehidupan Amran Omar. Penama Amran Omar berkaitan dengan kehidupan dia sebagai orang TV dan nasihat dia, kata-kata dia tu saya rasa benda dia cakap tadi yang puitis tu adalah lirik lagu yang dia tulis tu. Dan saya dipahamkan dia juga buat lagu untuk kumpulan Sheila on Seven. Hak di luar negara pada negara itu sesuatu banyak dah. Tetapi hari ini dia sudah mula hafal Quran dan banyak dah hafal Quran. Kadang-kadang kita tolak dia jadi terimam di surau. Dan malam ni pun memang tak lepas dah lah kena jadi terimam juga. Dia terimam sedap masa dia terimam. Terimam tu memang sedap pemula. Tapi nak dengar terimam aktif pula. Jangan tubik susu dah lah dah. Terasai layu di tasik madu tu jangan tubik aktif pula. Jadi untuk nak semarakkan Masjid Kampung Bawang ni barang, kami juga bercita-cita untuk nak susun pelbagai program selagi mana Allah Ta'ala beri peluang. Kita bimbang juga dengan masalah COVID hari ni, tak takut tiba-tiba tak boleh nak buat program. Siapa yang abang rasa nak tolong kita aktif, nak tolong bawa sini yang telah berubah, kemudian nak cerita kepada anak-anak muda ni ataupun kepada jemaah Masjid Kampung Bawang ni, mesti ada kawan-kawan orang yang telah berubah contoh bisnis dan contoh-contoh. Siapa lagi?
sebab saya pernah pergi mengkongsi dengan dia. Siapa mentinan bang? Kata itu buat nama je tak tahu dia, dia tu. Dia dia tapi sebab isteri lagi dia bukan dia muncul daripada dia banyak tu tu aliran Kristi lah. Akademi Fantasia. Bukan. Dia dulu belajar. Dah boleh bawa kat kita sekali lah. Saya puan ni minat juga benar. Dapat dapat lelaki, apa abang rasa nak bawa balik? Iwan Nandu pula sekali dah. Tinggal sebentar, solatlah dulu. Aduh, maknanya aku insyaAllah lah kita bawa. Jadi pada malam ni, oleh kerana dia pun mandi daripada jauh, nak balik jauh pula, pukul 12 malam ni ada SJR, Sekatan Jalan Raya. Oleh kerana peningkatan yang mendadak COVID ni, jadi dia pun aku. Sebab tu Amran Omar kita ni, Abang Amran kita ni, bersama dengan Abadi, dia pergi mana-mana pun dia takkan salam dengan orang. Jadi jangan kata, oh agam datang dulu lagi maaf, tahu salam dengan kita kalau kita dulu lagi, minta maaf eh. Sebab dia kata, dia sangat teruja mari di kawasan Kuala Pegang, mari kawasan yang kosong sifar COVID, tiba-tiba dia takut kalau dia salam dengan orang, Allah Ta'ala dia kata, Alhamdulillah, ada benda tu dia kata takut-takut kerana dia. Jadi walaupun begitu, dia kata dia teruja lah. Dia bayar saya tadi, dia teruja mari kapung ni dengan tenang. Dia kata dia nak buat album lagu di kapung barang pun dah. Mungkin asli, dia gahit mungkin. Dia tak ada, mungkin gitu. Jadi, ataupun ngomilah. Dah bagus, dah eh. Jadi, itulah apa yang terlalu sedikit kita tentang perjalanan kehidupan untuk dalam dunia artis ni. Dan yang terakhir lah, yang terakhir untuk malam ni, tengok jam tu semakin hampir untuk waktu isyak, ada lebih kurang 5 minit lagi. Dalam tempoh 5 minit ni, saya tertarik dengan beberapa kata-kata barang tadi yang saya kata tadi, mungkin memang ini skrip lagu barang untuk lah. Dan buat maklumat pada semua, sekarang ni dia sedang dalam telah pun siap reka lagu Besut nama dia lah, Besut Indah. Kalau tengok dalam YouTube Besut Indah, dia lah reka lagu ni. Kalau lama-lama dulu memang banyak lah. Antaranya dia kata tadi dia tertarik bila sebut Allah ingat kepada Allah. Dia dulu dah ingat kepada Allah, Allah Ta'ala sayang dia. Lepas ingat kepada Allah, makin sayang. Mana tu antara kata-kata dia yang kita kena sama-sama pegang. Kita ni banyak lara hidup atas muka bumi ni, kadang-kadang ingat, kadang-kadang kurang sikit. Bila sakit ingat, bila segar kurang sikit ingat. Dan pesanan terakhir berapa tahun lagi bila kita mari pula ni. Walaupun abang kata nak naik houseboat pula lepas ni, nak buat Elton dalam houseboat dia kata. Tapi berusaha ketuhanan lah. Sebelum kita melapuhkan tirai pada malam ni, apa nasihat abang untuk penduduk Kampung Bau dan juga untuk kita semua lah, insyaAllah. Sila abang. Saya untuk orang-orang muda lah Ustaz, saya rasa yang paling utama sekali kita kena dekat dan dekat dengan ibu bapa kita lah. Sebab itu adalah jalan-jalan kepada bahagia sebenarnya. Itu bahagianya, bahagianya bukanlah kita tengok orang banyak duit, apa ibu orang pernah dengar lah. Tapi dia punya, kalau kita berkasih sayang dengan ibu bapa ni, dia lain lah. Misalnya macam saya cakap tadi lah, seribu kasih membelai kalbu, takkan sama kasih seorang ibu. Macam juadah tak seribu, juadah kita rasa tak akan sama dengan air tangan ibu. Ibu ni segala beratnya lebih daripada apa-apa satu. Saya nak cuba nasihat pada anak-anak muda, kalau ada ibu bapa, kalau tak ada pun untuk orang lain. Saya alhamdulillah sebab ibu saya lagi, saya tak ada. Tapi maknanya dengan kita kasih pada ibu kita, ingat pada Allah, Allah akan ingat. Saya contoh kita tadi royak kalau baca kita kata dalam pulang kita
memang tak boleh tanding dan sebab berjalan kepada Allah yang sekat itu. Kadang-kadang berbunca dengan doa ibu. Doa ibu, saya rasa salah satu juga doa ibu. Saya ni dengan abang ni lama dah kenal, tapi memang saya kagum sungguh dia. Kadang dia daripada KL, dia sanggup ulang alif tiap-tiap minggu semata-mata nak tengok ibu dia. Jadi anak-anak yang masih lagi punya ibu, jangan kita hilang doa daripada ibu kerana apa? Kerana kita ni terlalu sibuk dengan perkara-perkara lain. Apa kerja buat kita doa mak ayah kita tu sangat penting sebenarnya. Macam anak-anak muda ni kebanyakan dia masih lagi ada mak ayah, abang masih lagi ada ibu, untung sebenarnya. Saya ni abang, lillahi ta'ala lah wayak. Masa ada mak ayah dulu, saya rasa doa mak ayah sangat dekat dengan kita. Saya rasa perjalanan hidup tu rasa tenang, hidup tu rasa macam cukup. Tapi bila tak ada je mak ayah je, saya rasa macam patok layak. Mula-mula ayah tinggal, rasa patok layak, rasa macam hilang satu doa. Jalan macam ke bumi, rasa macam ada benda yang cukup. Kalau sebelum ni kita buat sesuatu tu jadi, tiba-tiba lepas ada dua orang, tu abang saya ada dua orang. Saya pernah cerita dengan dia, maknanya boleh tanya. Maknanya kalau dulu, kita buat sesuatu rasa mudah nak buat. Tapi bila tak ada makyak, kita rasa macam cukup lah, rasa ada benda yang cukup. Jadi, pesanan abang kita, sebelum kita kehilangan doa daripada mak ayah kita, pastikan kita mendapat restu, dapat doa, dapat kasih sayang. Sebab bila dia orang dah tak ada nanti, kita akan tercari-cari mana doa daripada seorang ibu, mana doa daripada seorang ayah sementara dia ada. Jadi anak-anak, pastikan hidup kita berkait dengan doa mak ayah kita. Jadi kalau gitu orang, terima kasih banyak. Permulaan bukan bermakna kali pertama. Kalau tak lagi saya mari. Panggil mari. Jadi nak kata nak naik hukum ke mana, program lain pun taklah. Mungkin bersama dengan lepas ni ada dengan usahawan muda kita ni, kami cerita dulunya dia pun susah juga, ada beradik anak, tapi macam mana hari ini boleh bina empire elektrik. Orang kaya ni jangan setuh ke pedang. Memang bahan kaya kita. Sebab dia jual peti sejuk macam-macam lah. Keluarga dia pada dia besuk tu, payah besar tu, keluarga dia. Jadi mungkin kita bawa 3 orang untuk buat forum perdana berkait dengan perubahan dalam kehidupan. Boleh kita cerita tentang orang muda juga. Kita banyak luas perjalanan. Sebab dunia ni luas sebentar, bukan sekadar selebar tahu ke tampak. Dia luas. Jadi untuk kita cari dunia bukan seluas dan apa? Dunia ni luas sebentar. Luas sebentar. Bukan tajuk lagu arwah ni kepala awal gitu. Bukan sekadar bukan sekadar selebar daun ketapang ni tapi luas lagi. Kita boleh kita. Saya banyak ustaz sendiri banyak jalan tak sampai di ke kawasan mana tak. Untuk buat orang anggu. Tak apalah. Macam mana? Macam mana? Saya ni, ialah isteri saya tak pun suka travel juga. Dia duduk 10 tahun di England sebab belajar. Saya pun belajar juga dulu. Tapi kita berjalan, saya nak cerita juga pasal berjalan. Saya dulu tak banyak-banyak berjalan. Tapi beberapa tahun yang lepas lah baru saya pergi ke Mekah. Tak pernah ada masa orang saya. Tapi buat haji kan? Haji tak buat haji. Tapi saya tak ada daftar cuba untuk tunggu. Ya sekarang kita lagi COVID lah. Tapi macam saya kata, dia patutnya saya selalu berkata, patutnya aku datang ke sini dulu sudah dulu ke buat soalan. Sebab lain hampir rasa lagi tau. Dia nak kena kira tau. Tapi India apa nama? India boleh. Capati. Saya pun nak tambah lagi. Untuk India ni capati. Kalau dia nak makan. Soal lain dia makan lagi. Jadi itulah abang eh. Apa-apa pun terima kasih kita ucapkan kepada Celebrity TV kita. Abang Rahoma, bila saya cuba cocok-cocok dengan lagu-lagu ni, tak apa-apa nak cerita mana dah tadi. Maknanya memang hati dia ni memang teku dah. Terlalu minat jalan pulang tadi. Maknanya kalau boleh dia tak nak ingat dah peristiwa-peristiwa silam dia. Maka anak-anak muda,
hari ini yang sudah mula berubah, yang sudah mula mencari hidayah jalan pulang, maka banyak-banyak pendosa yang kita buat dulu, Allah Ta'ala tak tengok. Tetapi yang Allah Ta'ala nak tengok, sebanyak mana kita bertaubat daripada dosa yang kita buat dulu, dan kita berusaha untuk menjadi sinar di hadapan, untuk kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nahnu minallah, kita datang daripada Allah. Wa nahnu ilallah, kita juga nak kembali kepada Allah. Bila nak balik, mesti bekal yang cukup. Jadi saya selaku peneman bicara kepada Abang Rang kita, Abang Rang ni nama nama manja dia lah, saya panggil Abang Rang. Rang dia patut orang putih berlari je lah, kan? Abang berlari, lari jauh sungguh dia. Kemudian pula bersama dengan Abadi dan jemaah semua, terima kasih kita ucapkan kepada Abang Rang. Walaupun dalam tempoh masa yang singkat, tetapi sebenarnya dengan cerita pengalaman dia dan beberapa titik nasihat daripada dia, saya rasa sangat-sangat bermakna untuk sama-sama kita terjemahkan dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Allah Ta'ala yang akan kembali kepada Sang Pencipta, yakni Allah Rabbul Jalil. Terima kasih diucapkan dan terima kasih kepada semua hadirin dan hadirat. Pada malam ni, cabutan berpuah ada sekarang. Biasa cabutan berpuah umur dalam hari. Rupa-rupanya malam ni cabutan bertuah ada api ramai hari. Maknanya mereka ini adalah orang yang sudah kembali mencari jalan pulang. Tema kita malam ni jalan pulang. Tapi apakah nak pulang malam ni? Kita tidur rumah malam gitu. Nah, jadi lepas ni lah, kalau habis bayang kayak ni, kalau rasa nak gambar jugalah sekali, nak nangis ke mari sedikit kapal kita, boleh gambar. Dia kata gambar tak ada masalah. Terutama kalau berpuan nak gambar lagi, tak masalah kan? Nah, gitu, nak gambar boleh. Cumanya nak salam tu, dia jaga dulu satu. Sekali lagi, terima kasih dia ucapkan. Terima kasih kepada semua yang hadir. Moga-moga sinar hidayah daripada Allah terus menyelinap berada dalam diri kita. Wallahu ta'ala a'lam. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai tanda